Hingga pesawat terbang pertama kali ditemukan di Ohio, Amerika Serikat oleh Wright bersaudara. Mereka adalah dua orang kakak beradik pembuat sepeda. Nah, sekarang Ais mau naik sepeda ah. Siapa tahu besok-besok bisa jadi pilot. Pesawat terbang juga memiliki dua sayap yang fungsinya untuk mengangkat pesawat agar bisa terbang dengan stabil di udara. Sama kayak mobil nih, pesawat juga punya roda loh. Saat terbang, roda di pesawat akan dimasukkan, jadi tidak akan terlihat, dan akan dikeluarkan kembali pada saat pesawat akan mendarat. Ilmu yang mempelajari kenapa pesawat bisa terbang